Halo guys, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan unboxing iPhone Pro Max 12. Warna graffiti 256. Subscribe dan klik loncengnya. Tadinya sih gue pakai iPhone 16 ya, 64, cuman kan sekarang udah nggak support. Sekarang cuma upgrade sekarang juga iOS-nya cuma 12 ya, dan ini sekarang udah lembut banget, makanya harus ganti. Tadinya sih nggak pingin ganti juga karena lagi sayang ya, sekarang keluar duit banyak, cuma ini buat kerja kebutuhan, jadi ya sekarang harus ganti, mau nggak mau harus ganti. Sebenarnya sih dilema sih, tadinya kan mau beli yang mana, terus karena udah kebiasaan pakai iPhone, data-datanya juga udah di iTunes, di semuanya di sini, ya mau nggak mau harus ganti iPhone lagi. Nah ini ada empat warna ya. Ada graffiti, silver, gold, sama Pacific Blue. Best sellernya sih Pacific Blue, cuman tadinya aku lebih suka yang graffiti. Tadinya bingung juga tuh, berapa hari mikir antara tertariknya tuh dua tuh, antara silver sama graffiti. Cuma akhirnya jatuh hatinya ke graffiti karena lebih cowok banget. Sekarang kita unboxing bareng-bareng ya, dapatnya apa aja di sini. Oh ya, ini kan saya belinya di iBox nih. Jadi udah pas waktu di sana, tadinya berharap jangan dibuka deh gitu kan. Ternyata langsung dibuka plastiknya dan di set sama sana. Aduh, sayang banget deh. Jadi nggak bisa buka dari awal gitu. Cuman baru di setting sama bahasanya aja sih. Oh ya, ini aku beli itu 22.409. Sekarang kita buka bareng-bareng. Nah, ini keren banget warnanya. Ya kan? Lebih cowok sih ketimbang yang silver tadi. Kita buka ya, dapetin apa aja. Nah, ternyata cuma dapatnya ini unitnya iPhone Pro Max 12 sama kabelnya udah Type C guys. Jadi yang di ujungnya buka ya. Ujungnya udah Type C nih, bukan USB lagi ya. Nah, terus dapatnya apa lagi sih? Nah, cuma dapatnya ini doang. Ini terus buku petunjuk sama satu stiker logo Apple, keren ya. Kan. Nah, kenapa sekarang dapatnya cuma ini? Sekarang semua produk Apple itu jualnya terpisah guys. Jadi untuk adapter chargernya sendiri itu juga terpisah. Nah, saya juga udah beli adapternya sih di iPhone juga pak. Ini yang Type-C. Untuk Type-C itu USB-C 20 watt power adapter. Nah, ini saya beli itu 488 ya. Terus apalagi sih? Nah, kita buka ya iPhone-nya sekarang. Kita nyalain sekarang. Kayak apa sih layarnya?
Oh ya ini karena ini pakai tadinya kan saya pakai ini kan iPhone 6 Plus. Cuman kan kabel apa namanya? Untuk pindahin data sendiri itu harus butuh karena kan ini kan kalau yang sekarang kan apa namanya? Dari iPhone yang seri terakhir-terakhir itu data pindahin data tuh cuma di setup aja, itu tinggal handphonenya tuh cuma dideketin aja. Cuman kalau ini saya harus backup dulu ke laptop, baru pindahin ke sini. Jadi saya masih butuh kabel yang lama ini yang masih USB. Nah ini, jadi pakai yang ini. Kalau yang ini udah nggak bisa ya, karena kan kepalanya nih, kepalanya udah ini ya kan, udah beda. Nah kita udah setting ya, apa sih mau setting sekarang, sebentar. Setting udah, masukin password WiFi, udah oke, connect, baru masukin ke Apple ID saya. Sebentar. Verification kode has been sent, other device running. Oke, udah masuk di sini. Udah masukin passwordnya dulu. Oke, udah sign in to iCloud. Tunggu sebentar ya, masih proses. Oh ya guys, sekarang bedanya ini sudah pakai apa namanya, udah pakai lock-nya, itu udah pakai face lock. Tadinya kan cuma finger lock ya, sekarang udah canggih banget, keren banget. Nih di sini nih pengaturannya. Finish setting iPhone Face ID nih, yang tadi Face ID nih, ini oke. Finish setting up your iPhone. Finish setting up. Nih pakai Face ID nih. Nah caranya gimana? Nah start ya. Nah ini tinggal muter-muter guys. Nah finish, oke, continue, complete. Second phase, oke. Passcode-nya, tinggal setting passcode-nya. Oke, udah semuanya, kita balik lagi. Nah ini tinggal pindahin data aja sih, tapi ntar karena butuh proses lama ya, dari laptop yang data terakhir di backup ke sini, itu butuh proses. Mungkin ini ntar kita ini ya, kita review ini aja ya. Setelah selesai setting-setting ini, aku sih mau review ini aja ya. Bentuknya. Ingat nggak sih ini? Ini sampingnya sendiri ini udah glossy ya, udah kotak.
ya sama kayak iPhone yang 4. Ya, iPhone 4. Dan kameranya sendiri ini lebih cembung. Lebih apa ya? Dari sininya nih. Nih, dilihat dari samping. Tuh kan. Ini lebih menonjol ketimbang dari bentuk bodinya. Jadi sayang banget sih kalau misalnya jatuh atau apain itu bisa ini. Makanya saya tuh udah beli juga nih ini Glaster Optic dari Spigen dari Spigen ini katanya sih lebih bagus. Lebih bagus karena pas waktu kalau misalnya ini masalahnya kan kalau misalnya pakai yang ini itu kalau misalnya dipasang itu kalau pakai flash itu cahaya mantul jadi fotonya itu agak nggak jelas ya. Dan ini juga saya beli juga untuk yang apa taper glassnya ya dari Spigen juga ini lebih kuat juga. Nah untuk ntar di video selanjutnya saya akan bikin cara pasangnya. Ini lebih gampang sih, bisa pasang sendiri tanpa harus datang ke ini. Saya beli online semuanya. Cara pemasangannya dilihat di video selanjutnya. Ini juga ya lihat ini, linknya di bawah ya. Sih mau review ini ya hasil kameranya nih, coba dengan selfie. Allah washab Allah using application. Oke. Nah ini hasil selfienya, bening banget kameranya. Sekarang pakai teknologinya udah pakai LiDAR. Ini sensornya udah lebih bagus. Ini lebih apa sih, LiDAR itu sensor yang bikin cepet gitu loh. Saya sih ini cuman kalau misalnya ada yang tahu mengenai LiDAR bisa komentar di bawah ya. Ini sih katanya sih lebih cepet dan ini untuk perekaman video. Dan apa namanya? Ini water resistant juga. Bisa sampai maksimal 6 meter. Review dari saya untuk pemasangan taper glass dan ini untuk layarnya. Bisa next lanjut videonya. Thank you, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Thank you.